Aku yang cakap Mama cantik. Budak Mama bagus. Cikgu Erin pun bagai Mama. Oh, terima kasih sayang. Mama kena cantik sayang. Sebab Mama buat produk kecantikan. Kalau Mama tak cantik, tak ada siapa nak beli produk Mama tahu. Dan lagi satu, Mama kerja kuat untuk Papa. Untuk sayang Mama seorang ni. Terima kasih Mama. Sayang. Mama cantik, Mama bijak. Sedap pula masak tu, kan? Sekejap. Pak masak tu, Papa agree. Mama kalau masak number one kan, kedai kat luar semua tak boleh fight kan? Betul. Eh, Bu Adik nampak? Dia mesti nak apa-apa kan? Anyways. Tahniah sayang. I'm so proud of you. So nanti lepas makan ni, you both pergi rehat. Biar I kemas. And then I buat hot chocolate. Kita tengok TV bertiga sambil minum hot chocolate. Macam. Yay! Yang, masih ada kerja lagi yang? Ni Datin Aida ni. Dia order 1,000 kotak set I tau. Dia kata produk I paling laku dekat salon dia. Lepas tu I baca reviews. Alhamdulillah semuanya bagus. Alhamdulillah. Dalam tempoh 3 tahun usaha gigi you finally paid off. So proud of you. Lah, you tak nak kerja dengan I? Tak boleh lah yang. Kita bidang lain-lain kot. Takkanlah I nak libatkan diri I dalam bidang kecantikan. But for now, kita off laptop. And then you naik rehat. Okay? Bos kan? Bos mestilah nak kena fresh. Okay, I tunggu kat atas sikit. Cepat tau. Okay. Wow, tinggi rekod jualan ni bulan ni. I'm so impressed. Well, kalau bos dah bagi tunjuk ajar, of course lah akan buat yang the best kan? I cuma bagi tunjuk ajar. Tapi yang bekerja bersungguh-sungguh adalah you. I rasa dah tiba masanya untuk I bagi ganjaran pada mereka yang menaikkan prestasi syarikat. Actually, I tak harapkan apa-apa pun. I cuma nak buat yang the best untuk every task yang you bagi kat I. Yeah, I know. I rasa dah tiba masanya untuk I naikkan pangkat you. Serius? Syam. Kenapa tak tidur lagi? Lewat je balik hari ni. Minggu ni je dah berapa kali balik lewat, Alisa? Yeah, I know. I'm sorry. I've been very busy. Erin sampai tertidur tau tunggu you. Yeah. Macam mana saya kerja? Kan saya meeting. You dah makan? Okey, saya naik mandi siap. Kita makan sama-sama. Eh? Okey. Sekejap tau.
Hey, you ni tengok I macam tak pernah tengok orang pula. I tengok you sebab you cantik. Tak puas mata I pandang tu. Ayat manis ya. Betul lah arwah ayah cakap. Lelaki ni menanam tebu di pinggir bibir. Sekarang baru I faham apa ayah I cakap. I tak tanam tebu di tepi bibir lah. Mata I ni tengah tengok something yang original. Maksud you? Mata I tengah tengok you punya kecantikan yang asli. Natural beauty. Kita tak payah nak pakai mekap lebih-lebih pun. Bagi memang dah original cantik. Kau tak kerja sekarang ni? Lisa tahu? Tak, Lisa tak tahu. Dah 12 hari dah. Dah 12 hari tapi Lisa tak tahu? Korang ni seorang ke utara, seorang ke selatan ke apa? Ini mesti ada yang tak kena dengan Lisa ni. Dah aku apa dah ni? 11:30 dah tak balik-balik lagi. Kerja apa lagi malam macam ni? Lisa sibuklah bang. Produk dia tengah hot. Ni kau tengah tak ada kerja, kau kerja je lah dengan Lisa. Senang pergi kerja sama-sama, balik sama-sama. Tak payah abang. Saya langsung tak ada minat dalam bidang dia, okey? Tu yang saya cakap dengan abang ni. Mungkin abang ada kerja kosong ke apa? Aku ni kerja bank, kau tu arkitek. Manalah aku nak cari kerja untuk kau? Dahlah, tak payah nak fikir sangat. Kalau setakat setahun kau tak kerja, apa ada hal? Bini kau tu berduit. Wah, abang ingat saya apa? Lelaki jenis makan nasi bini? Come on, man. Saya suami tau. Sebagai suami, kita nak kena bertanggungjawab. Jawab, jawab. Dahlah, aku balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini cerita Mama cantik, hari-hari Mama cantik, okey? Ya, Erin tahu. Kawan-kawan Erin pun selalu cakap Mama cantik. Ya, thank you. Mama, jomlah makan dulu. Ayah ada buat resepi baru, resepi dalam FB. Makan dulu, Yang. Dah pukul 10, tak sempatlah kena pergi. Hari ini cuti pun kena kerja juga? Kerja macam saya, mana ada cuti, Syam. Yang. Saya ada benda nak bagi tahu you. Can we spend time kejap? Okey, boleh. Cakaplah sekarang. Okey, tak apa. Kalau tak nak cakap sekarang, later tu cakap, okey? Bye. Sedap. Mana yang masak sekarang? Hari ni balik lambat lagi. Pukul 12. Macam ni. Kalau I habis awal, I balik awal, okey? Sibuk sangat. Sampai cuti pun nak kena kerja. Isteri orang lain kalau cuti ada je kat rumah. Isteri I. Hisham. I kerja tau. Jangan potong mood I boleh tak? Oh, mood you je. Lepas tu mood I? Hari cuti I duduk rumah macam bujang tau. Malas nak dengar. Drive elok-elok. Papa. Kenapa sayang? Nak papa masakkan apa-apa ke? Kenapa Mama dah tak macam dulu? Mama asyik sibuk je. Rin tak sukalah macam ni. Tak bestlah. Rin, Mama kan sibuk.
bos kan? Bos mestilah banyak kerja. Cik sibuk je. Bila Mama dah habis sibuk, Aiden tak sukalah macam ni. Kerja sampai lupa nak makan, lupa nak minum. Dan tak lupakan saya juga. Saya tengah sibuk buat kertas kerja untuk nak iklankan produk saya ini di stesen TV. Bukan senang tau. Hanya produk yang berkualiti saja boleh masuk. Ya, saya tahu. Memang awak busy. So, saya buat makanan ini. Tapi walaupun awak busy, janganlah sampai awak tak makan. Nanti saya yang susah hati tau. Sweet sangat ini. Ya. Macam gula batu. Jom. Rasakan cinta, tak mudah aku percaya. Setelah senda, tawanan mesra, relakan hati sucimu. Lambat lagi malam ni. Lagi lambat daripada semalam. Besok lagi lambat. Lepas tu tak balik terus. Ini merepek ni, Syam. Time tidur kan? Tidur je lah. Macam mana I nak tidur kalau my own wife tak balik rumah? You tahu tak you dah banyak berubah? Dekat ofis tu berlambat kerja I kena habiskan, tahu tak? Ya, kat ofis. Habis tu tanggungjawab you kat rumah? You naik atas masuk bilik nampak I tak tegur, tak tanya dah makan. I dah macam tunggul tau. Apa sah you emosional sangat ni? Perangai dah macam budak-budak. Nak kau perhatian lebih daripada anak. Dalam so tired. Cukup tak? Kena lagi. Aiden pergi sekolah. Kenapa tak suruh Papa aja hantar? Macam selalu. Papa ada. Tapi Aiden dah lama tak berbual dengan Mama. Malam semalam Aiden tunggu lama. Tapi Mama lambat sangat. Papa suruh Aiden tidur.
Hello, Rifa, saya lambat sikit dah hari ni. You sediakan file semua. Kita jumpa kat meeting terus. Yeah. Alright, thank you. Okay, sayang. Thank you. Love you. Sayang. Hari ini Papa hantar Mama. Lepas hantar Erin, saya hantar you. Nanti Karang akan jemput. You nak hantar saya ke? Tak apalah. Saya boleh pergi sendiri. Sebab saya tak tahu balik pukul apa ni. Tak kisahlah, balik lambat pukul berapa pun. Saya bawa Erin, saya ambil you. Lepas tu kita pergi makan. Hai, cantik sangat tu. Mama, biarlah Papa jemput. Erin pun dah lama tak keluar makan dengan Mama. Cuti ke hari ini? Dah lama tak nampak awak pergi kerja. Baru sedar? Baru nak tanya? Tak, dah tak kerja dengan Azwan. Sebab dia dah bankrupt. Serius? Oh my god, saya tak tahu. Tak patut kan, saya? Teruk kan? Itulah. Tapi rasa teruk juga saya ini. Tak boleh nak berterusan macam ni. Nanti hancur yang apa kita bina yang. Okey, dah berapa lama awak tak kerja? Sebulan. Saya tengah cari kerja. Tengah tanya kawan-kawan saya. Okey, tak apa. Sementara awak tak kerja ni, saya rasa lebih baik fokus pada Erin, anak kita. Sebab saya pun malas nak cari mata rumah. Dah serik. Ya, saya suami. Tanggungjawab saya. Saya yang kena sara awak dengan Erin. Saya faham. Tak apa, Syam. Saya tak berkira bab tu pun. Yang penting, awak faham kerja saya. Itu saja. Okey? Lagipun yang masak pun sedap. Masak sedap, okey? Masak sedap, anak akan gaji. You sakit ke, Liza? Kenapa? Kenapa macam sakit ke? Tak adalah. I thought you sakit sebab suami you hantar, kan? Oh, tak adalah. I tak sakit pun. Hisham lah. Beria-ria sangat nak hantar I datang kerja. Kebetulan kita orang hantar Irin pergi sekolah tadi. I ni terlalu sibuk sampai tak sedar banyak perkara. Hisham dah berhenti kerja tau. Company dia dah bankrupt. So sekarang ni, you tanggung kerugi sendiri kan? Yeah. Something like that. But tak apalah. At least Hisham boleh fokus pada anak kami. Jelas saya dengar. You know what? Your husband is a very lucky guy. Bestnya hari ni dapat makan tengah hari dengan Mama, dengan Papa. Ma, hujung minggu ni kita pergi cuti-cuti lah. Mama suruhlah Papa masak. Masakan Papa tersedap dalam dunia. Oh, hujung minggu ni Mama rasa Mama ada meeting lah, sayang.
Kita nak pergi mana hujung minggu? Pergi mana-manalah, Mak. Sehari pun tak pergi. PD pun okey je, Mak. Sehari okey? Betul? PD, eh? PD okeylah. Janji. Janji, yeay! Ha, Mak, kita nak pergi mana? Ha, boleh naik banana boat. Boleh main jet ski. Nanti boleh jalan-jalan kat pantai. Ha, boleh buat sandcastle. Nanti kita nak duduk hotel mana? Kita duduk hotel cantik lah. Okey. You kena pergi meeting dengan Datuk Sarah. I'm not going if I have to go alone. I nak pergi dengan bos I. Hey, apa ni? All this while, you handle semua sendiri. Yeah, I know. Tapi this time nak pergi dengan you. Lagipun, I tak boleh fokus lah kalau you tak ada. Mengadanya, manja macam budak-budak. Kita ni manja pada yang sayang. Mengada pun dengan yang sayang kat kita. So, mana yang you tak faham? Ke you nak I explain? I love you. Janji nak pergi cuti-cuti dengan Papa, dengan Erin. Mama tahu. Mama kena kerja, sayang. Sayang kena faham, ya? Mama kena pergi. Kesian anak kita, yang you dah janji dia, tapi ada hal lain pula. Nak buat macam mana? Meeting I dengan Datuk Sarah tu patutnya minggu depan. Tapi dia awalkan ke minggu ni. Dia klien I, kena ikutlah. Kerja kan? Kesian Erin tu. I pergi ambil report kat dia. Result dia merosot tau. Cikgu cakap dia asyik termenung je kat kelas. Dan bila I tanya dia, you nak tahu apa dia cakap? Sebab Mama dengan Papa dah tak macam dulu dah. Takkan sebab tu pula. Tapi biasalah pembangkahan. Ada naik, ada turun. I pun tak nak desak dia supaya dapat semua A. Yang, I pun tak desak dia, Yang. Tapi sekarang you faham tak? Result dia merosot sebab hal dalam rumah ni. Sebab kita dah tak macam dulu. Hey, you macam nak salahkan I pula. Tak apalah macam ni. Nanti bila I balik dari station, I will spend more time with her, okay? Good night. Kita ni memang salah, sayang. Tapi cinta kita ni dah tak boleh dibendung lah. Tak ada siapa yang nak hubungan macam ni. Inilah yang orang katakan tadi. Kita tak boleh membela diri kita. Sebab apa yang kita buat ni memang salah. Ya, yeah, I know. I terima hubungan kita ni satu kesilapan. Saya nak betulkan kesilapan saya. Sayang, kita dah jauh hanyut dalam hubungan ini. Saya nak kahwin dengan awak.
Kalau perlu, saya jumpa dengan Isyam, semuka dengan dia. Saya sanggup. Janganlah, Bakri. Kenapa, Sam? You tak cinta saya ke? Saya cinta you. You masih ada perasaan ragu pada saya, kan? Jadi tak mustahil kalau saya pun ada perasaan yang sama. Kenapa nak ragu-ragu pula? Zaman sekarang ni, kita tak tahu kan siapa ikhlas dengan kita, siapa tak. So, maknanya sebelum you kenal I, you dah kenal dengan semuanya yang tak ikhlas lah. Bukan macam tu. I bercakap in general. Bukan kata pada my past experience. I pun tak tahu yang you betul-betul cintakan I. Ingatkan you main-main aja. Of course saya cintakan you. Assalamualaikum. Mama. Assalam. Mama. Sayang. I miss you. Tak bercinta. Macam mana kat sana? Alhamdulillah okey. Datuk Sarah dah bersetuju untuk jadi stokis untuk produk I. Dan dia nak beli semua rangkaian produk I. Alhamdulillah. Wow. Papa termenung je masa Mama tak ada. Papa sedih tu Mama tak ada. Ya ke? Okey, Mama pun sedih juga sebab rindukan Erin dan rindukan Papa. Anyway, I've got something for you. Ini untuk Erin. Wow, cantiknya. And this is for you, Syam. I hope you like it. Lisa? Bila Mami sampai? Mami tak bagi tahu pun nak datang sini. Kemarin Mami sampai. Rindu sangat dengan Lisa dan Harry. Kamu tu sibuk sangat. Tengoklah, kau buat apa sekarang ni baru sampai rumah. Lisa sibuk, Mami. Ada meeting dengan Datuk Sarah dekat Penang. Oh. Mami okey ke? Mami sihat? Alhamdulillah sihat. Ni Erin cerita macam-macam dekat Mami. Kesian anak tu. Taulah kamu sibuk dengan bisnes. Tapi suami dengan anak jangan abaikan. Isyam ada cakap apa-apa tak? Suami kamu tu jenis yang mengadu ke? Macam tak kenal suami sendiri aja. Sorry sayang, I tak dapat masuk office hari ini. Mami I baru sampai jadi I kena spend time dengan dia. I miss you too. I faham. Tapi sehari je, okey? I see you soon. Alah, you ni perangai macam baby lah. Kejap je. I see you tomorrow, okey? Okay, bye. Love you. Macam kucing nak beranak. Kenapa? Lisa telefon staff Lisa tadi bagi tahu dia yang Lisa tak dapat masuk kerja hari ini. Jadi Lisa bagi tahu dia apa yang patut dia buat. Itu saja. Mesra benar dengan staff? Staff lelaki ke? Staff perempuan, Mami. Tapi staff tu kawan Lisa, Eva. Biasalah kawan jadi staff kan tetap rapat. Betul ke dengan Eva? Lisa jangan buat hal. Kita ni bila semakin dia kemuncak, macam-macam ujian. Anak dan suami adalah harta yang tak ada gantinya. Jangan sampai hilang semua tu. Ya, Mami, Lisa tahu. Lisa tahu apa yang Lisa buat. Doa yang baik-baik je.
50,000? Banyak sangat tu. You nak buat apa dengan 50,000? Along kerja ai. Dulu sebelum ai kerja dengan you, ai susah. Ai tak ada kerja, tak ada duit nak hidup. So ai fikir singkat. Ai tahu ai bodoh. Kenapa pinjam dengan Alung? Kenapa macam nak bunuh diri sendiri? Bahaya tau. I tahu. I dah cuba nak selesaikan dah. I dah cuba macam-macam cara. Tapi tak settle lagi. Sebab interest dia tinggi. Sayang, kalau you tak tolong I, I tak tolong buat apa ke I. Banyak sangatlah. Nantilah I fikir dulu. Sayang, tolonglah sayang. Kalau saya tak bayar, kalau mereka akan bunuh saya. Untuk I kan ni? Yang kalau dah ayang I dekat sini, takkan untuk calling you pula. Yalah sebab you tak pernah bagi I bunga bila anak kita dah besar. So you tak nak terimalah ni. Ya, memang I yang salah, okey? Ni mesti mami ada cakap apa-apa dengan you kan? Apa you cakap dengan mami sampai mami ceramahkan I panjang lebar? Bukan I yang bagi tahu mami, Erin yang bagi tahu. But apa yang mami cakap tu semua betul. Ada kebaikannya juga. Shall we go for lunch? Lunch. Okay. Okay. Let's go. Tak kerja ke hari ni? Tak siap lagi ni. Kata ada meeting kat syarikat TV. Hey. Bangunlah. Sakit kepala. Rasa tak sedap badan. Aduh. Nak pergi klinik tak? Nak. Okey. Ajar yang mandikan you. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Macam mana? Doktor kata apa? Sakit apa? Itu yang mami selalu pesan. Sibuk macam mana kena makan, kesihatan kena jaga. Ha, dah dah, duduk sini dulu. Ma, Tok mami dah masakkan nasi ayam kegemaran mama. Nanti Erin suap. Mami. Great news. Great news. Lisa hamil. Hamil? Hamil? Ya Allah, rezeki keluarga kita, Syam. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Erin tak lama lagi, Erin akan jadi kakak. Papa, nanti Erin ada adik. Rezeki. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Kalau macam tu, biar Mami stay sini, boleh Mami uruskan Lisa. Itulah Mami, kalau boleh memang Hisham nak Mami stay pun. Yalah, ingatkan waktu dia pregnantkan Erin? Hisham tak terkawal seorang-seorang. Ya. That's my child, Lisa. No, Hisham. I kena bertanggungjawab pada you, sayang.
Hisham seronok sangat bila dapat tahu yang I pregnant. Dah lama dia tunggu saat ini sebenarnya. I tak tahu macam mana nak explain kat dia. It's not easy. Before things get worse, I rasa Hisham kena tahu tentang hakikat yang sebenar. I rasa salah kalau I tak tanggungjawab pada dia. Saya I understand, but I tak tahu macam mana nak cakap dengan dia. Tak tahu macam mana dia terima tak benda ni. Ini benda besar tau, Fakri. Kita tak boleh mencintai dua orang dalam satu masa. We have to choose. I ataupun Hisham. Hello. Kau boleh sabar tak? Kau tak payah nak gugup aku boleh tak? Tak takutlah. Fakri, Alung tu telefon you lagi ya? Tak apa, macam inilah. I balik office sekarang. I tulis check to you and I'll pass to you, okay? Thank you, Zain. Janji lepas ni tak akan susahkan you dah, okay? Saya minta maaf, Fakri. Saya tak sempat untuk tolong you. Cinta kita dah berakhir. Cinta kita ni sangat berdosa, Fakri. Entah macam mana saya nak hadapi semua ni seorang diri. Ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Sayang. Hey. You mimpi buruk lagi ke apa ni? I tengok sejak you mengandung ni you kerap juga tau mimpi buruk. I rasa I nak bawa you jumpa Ustaz Safwan lah. Takut kandungan you terganggu. Okey. Nah. Istighfar. Mami. Syam risaulah tengok Lisa. Tak tahulah, lately ni dia macam tertekan sangat. Mengigau, kadang-kadang menangis. Kerja ofis pun dia tak ambil kisah. Tu yang Syam kena pantau kerja ofis dia tu. Itu juga yang sedang Mami fikirkan. Keadaan Lisa makin teruk. Mami dah tanya dia, tapi dia tak nak cerita apa masalah dia. Syam,
Takut pula kan kalau ada gangguan luar. Yalah, perempuan mengandung kan lemah. Itulah Syam ingat nak bawa dia jumpa kawan Syam, Ustaz Safwan. Ustaz Safwan. Elok juga tu. Kan? Tanyakan pendapat Ustaz. I tak boleh lupakan you, Bakri. Setiap masa I terkenangkan you. I terkenangkan dosa-dosa kita. Kandungan ni. Ini dosa yang selalu ikut I, Bakri. Sayang, kenapa ni? Dulu you pregnantkan Erin tak macam ni pun. Apa yang you rasa? Baby Papa, behave ke? Mama tengah sakit tu. Food boy kan? Papa balik. Assalamualaikum. Ya, Mami. Apa dia? Lisa sakit? Okey. Syam balik sekarang. Syam, dah sampai dah sayang. Dan Mami rasa dah nak sampai masa dah ni. Bawa pergi hospital eh. Kam sayang, Lisa. Pergi hospital ya. Jom. Istifah sayang, istifah. Jom kita pergi hospital kan. Kam, jom. Bismillah. Istifah sayang. Kam. Allahuakbar. Ingatkan Kak Wad lagi. Dah keluar rupanya. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ni abang datang nak melawat kan ni? Aku try this really good. Okay. Sedap kan? Lagi sedap. Sebab ibu yang suap kan? Tak serius. Ikan ni segar. Nak try amnya? Boleh. Pedas. Cili ya? What's wrong? Laki tu daripada tadi asyik pandang you. Tak ada pandangan langsung. Siapa? Oh my god. That's my brother-in-law. What? Abang Hisham lah. Kenapa dekat sini ya? Wah, comelnya wah. Nanti dah besar, jadi anak yang baik ni. Macam papa awak. Papa awak baik orangnya. Siapa nama ni?
nama dia lebih kurang macam Pak Ngadi yang handsome. Kan? Abang Hafiz, kenalkan Hafizi. Wah. Tapi Pak Ngah tak adalah sebaik papa awak. Sebab papa awak tak tahu cerita sebenar. Nah, minuman panas. Dah tidur dah. Kesian, menangis sampai hilang suara. Nak buat macam mana? Dah nasib Lisa dapat anak macam tu. Kenapa cakap macam ni? Anak tu kan rezeki dari Allah. Lisa ni kan dah jadi ibu. Mami tengok Isham tu kesian. Ke sana, ke sini. Anak tak tidur, dia pun tak tidur. Ha? Siang pergi office, tengokkan staff-staff Lisa. Siapa suruh dia pergi office? Tak payahlah pergi office. Dia bukan tahu apa-apa pun. Tak baik cakap macam tu. Mami takkan faham Lisa. Tak ada siapa pun akan faham Lisa. Sayang anak papa. Anak papa good boy kan? Good boy kenalah bagi mami rehat. Okey? Yang, tak apa. You rehat. Biar saya jaga, okey? Tidur sekejap itu. Jagi bangun nangis lagi. Serabutlah, ai. Sayang, kenapa cakap macam tu? Dia baby, kenapa dia tahu? Nangis je lah. Tak apa, saya dah kata. You kalau penat, you rehat. Biar saya jaga, okey? Itulah, kan? Biar papa jaga dia, okey? Yang, bangun Yang. Bangun Yang. Kenapa dengan anak kita ni? Yang, cepat Yang. Nak kena hantar ke hospital ni Yang. Cepat. Okay, terima kasih sebab datang. Okay. Sabar. Benda tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih datang. Sayang adik Erin. Papa nak sangat adik ada dengan kita. Papa minta maaf ni semua salah papa. Papa lambat hantar adik ke hospital. Erin, sudahlah kita semua sedih. Sudah. Kan Tok Mami selalu cakap, kita tak boleh melawan takdir Allah. Dah, jom. Di atas. Ikut Tok Mami.
tidur, ya? Esok kita pergi tempat adik, ya? Tunggu. Yalah, besok pagi-pagi kita pergi dengan Papa. Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Papa. Kembali. Hari dah nak gelap. Nanti. Dia akan datang lagi, ya. Jom kita balik. Ya, Syam. Dahlah. Dia anak syurga. Redolah di atas segala ketentuannya. Hisham redo, Mami. Cuma Hisham sedih. Kenapa dia dikejap-kejap saja? Kita ini memang salah, sayang. Tapi cinta kita dah tak boleh bendung. Ada apa yang nak hubungan macam ini? Inilah yang orang katakan tadi. Kita ni manja pada yang sayang. Dengan dia pun dengan yang sayang kat kita. So, mana yang kita faham? Ke you nak I explain? Sayang, tolonglah sayang. Kalau saya tak bayar, kalau mereka akan bunuh saya. Puan. Ya, ada apa? Bilik arwah Cik Bakri saya dah kemaskan. Cumanya... Cuma apa? Semua barang-barang tu saya kena buang ke Puan? Maksud saya, hadiah-hadiah dari Puan untuk arwah tu. Oh, tak apalah, just buang. Buat apa nak simpan barang orang yang tak ada, kan? Resume pekerja baru tu dah ada ke?
Ada puan. Ni, puan cek dulu. Semuanya dah lengkap. Calon nombor 12 tu puan nampaknya okey, lagipun resume dia semua lengkap. Rasa nombor 2 ni lagi okey kot. Maksud puan calon perempuan ni? Ya. Minta dia lapor diri minggu depan. Isnin. Ya? Lagi. Temankan Tok Mami lah. Teman lagi tak tolong tak? Betul tak Tok Mami? Erin tolong, Erin tolong masak, kan? Ya, betul. Banyak tolong Mami. Tolong masak, tolong makan. Papa mana? Papa ada kat atas. Mama nak Erin panggilkan Papa pun. Tak apa. Lisa nak dulu. Ya? Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tenangkanlah hati ini ya Allah. Rindunya aku dekat anak kecilku ya Allah. Aku tak kuat dengan dendam rindu ini, ya Allah. Tempatkanlah dia di syurga-Mu, ya Allah. Awal you balik hari ni. Sorry lah, tak sempat nak masak. Badan I tak berapa sihat hari ni. Tak apalah, kalau you tak sihat tak payah masak. Mami kan ada. Mami boleh tolong masak kan? Macam tak bagus pula kan nak susahkan Mami. Dia dah datang sini, duduk kita berapa bulan dah bagus dah. Erin pun happy Mami ada. Tak apalah, ada Mami ada boleh tolong. I pun boleh masak. Ayalah, you baru balik daripada ofis. Balik nak masak pula tu, tak payah. Lihat je lah. Sekejap je masa berlalu kan, Yang? Mula-mula kita berdua. Lepas tu tambah seorang lagi. Jadi kita bertiga, dan tambah seorang lagi, boy. Tapi sekejap je Allah bagi pinjam. Ya Allah, Yang. Kalau saya boleh putar balik masa, saya akan buat, Yang. Saya nak sangat anak kita ada dengan kita.
I rindu sangat dengan dia. Apa dia dah lepas? Tak payah cakap lagi. Terima kasih, Yang. Sebab jadi isteri yang tabah. Isteri yang lahirkan belahan hati saya walaupun sekejap. Dan bahagia, Yang. Yang, kenapa ni, Yang? Yang, you okay? Yang, kenapa ni, Yang? Malam-malam pukit macam ni. Sayang, hey. Kenapa ni? Look at me, look at me. Ada masalah ke? Kalau ada apa-apa, beritahu saya, okey? Saya tahu walaupun saya hanya mendengar, tapi at least you rasa lega. Eh, sayang, kenapa ni, Astaghfirullahaladzim? You kenapa ni, ha? Dah. Eh. Jangan, you kalau ada masalah, jangan pendam tau. Tak pergi kerja? Ah, duduklah, makan semua. Kita semua dah makan. Kenapa ni? Demam? Tak ada. Dah, minum ni sikit.
Habis tu apa, Lisa? Kenapa? Sejak akhir-akhir ni, Mami tengok Lisa ni macam tak betul aja. Gelisah, tak tentu hala. Kenapa? Ni Mami nak tanya ni. Sejak awal mengandung sampailah kamu lahirkan anak tu, sampai doktor sahkan anak tu ada sakit jantung berlubang, sampailah anak tu meninggal. Kenapa Mami tengok perangai Lisa ni makin lama makin teruk? Pelik Mami tengok. Kenapa? Dosa apa yang kamu dah buat ni? Nanti Papa join, okay? Kenapa ni, Al? Hey, kenapa ni? Sayang, are you okay? Kenapa ni? Ayah dah buat salah dengan you, Syam. I berdosa pada you. Sayang, apa you cakap ni? Dosa apa? You yang bersengkar mata. Makan, minum, rumah semua you yang tanggung. Siapa yang berdosa? I tahu. Tak, Syam. Ke? Alah, kejap lagi Mama dan Papa turunlah. Sabar, eh? Harry lapar.
Loh, kesiannya cucu Tok Mami ni. Kalau macam tu makan dululah. Mama dan Papa ada benda nak bincang tu. Tak nak. Erin nak makan dengan Mama dan Papa. Oh, kalau macam tu kena sabarlah sikit. Kan Tok Mami selalu cakap, orang yang sabar Allah sayang. Arwah Atuk pun selalu cakap macam tu. Sayang arwah Atuk tak? Sayang. Ha, kenalah sabar. Sikit dia lagi. Please, please, please. Jangan tinggalkan I. Demi I. Erin, tolong. I salah. I minta maaf. I salah. I berdosa dengan you. Jom! Jom, please. Syam ada hal sikit. Mami tengok-tengok dengan Erin. Papa nak pergi mana? Padahal sikit. Ada kerja. Duduk untuk Mami, ke? Erin lapar. Erin nak makan dengan Papa. Papa pun. Tapi Papa ada lambat ni. Nanti Papa cepat pergi, cepat balik. Okey? Tapi Papa nak pergi mana? Papa ada kerja sikit. Dahlah. Dah lambat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erin makan. Inilah Mama. Isham, ada masalah ke? Lisa mana? Kenapa dia tak turun? Jangan buat Mami risau. Saya ada hal sikit, Mami. Mami tengok-tengokkan Erin. Astaghfirullahaladzim, apa sebenarnya ni? Tak ada apa-apa pun. Kita tak gaduh pun. Masalah kecil je. Mami tak percaya. Isham tak pernah macam ni. Isham pergi dulu. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Apa ni, Lisa? Apa sebenarnya ni? Hah? Cakaplah. Kamu bergaduh? Cakaplah dengan Mami. Bergaduh? Anak baru meninggal. Masih bersedih. Kamu berdua bergaduh pula. Kenapa ni? Cakap dengan Mami. Apa sebenarnya ni? Sudahlah. Kalau macam inilah, Mami nak balik rumah Mami. Masalah takkan selesai. Seorang keluar rumah, seorang menangis macam ni. Mami tak faham dengan perangai Lisa. Mami, Mami jangan tinggalkan Lisa, Mami. Lisa perlukan Mami. Lisa yang bersalah, Mami. Syam tak salah. Mami. Lisa dah tak tahan tanggung ni semua seorang-seorang, Mami. Tak tahan tanggung apa? Apa maksud Lisa? Apa yang Lisa sorokkan dengan Mami? Lisa banyak buat sedap. Anak Mami ini seorang pendosa. Lisa buat apa? Lisa cakap apa ni? Ha?
Dan tak mungkin kau kembali hanya untuk meneruskan Syah. Cinta. Aku ni lebih banyak makan garam daripada kau. Aku tahu tengok riak risik gaya orang ni. Siapa lelaki yang selalu dengan Lisa ni? Syam, kau jangan jadi suami yang dayu. Sebelum terlambat, kau kena perbetulkan. Jangan sampai nanti nasi dah jadi bubur. Ingat, Syam. Ku sadar bukan kuasaku. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Cinta dia mah indah. Ditakdirkan bersama. Anak itu bukan anakmu. Tak mungkin ku lupa akan bahagia bersamamu dan tak mungkin ini adalah jodoh kita. Ku sadar bukan kuasaku. Tak ada tempat lain untuk keluarkan semua perasaan aku, kan? Kau lah satu-satunya kawan aku. Duduk, Syam. Aku tahu ni maruah aku. Aku tahu ni aib aku, kan? Tapi aku perlu tempat untuk aku rujuk. Aku buntu. Aku tak sangka yang benda ni jadi kat hidup aku. Tahu tak? Aku tak percaya yang dia sanggup buat sampai... Allahuakbar. Sampai sejauh tu, Jean. Aku malu dengan diri sendiri. Aku malu dengan Allah. Sebab aku gagal untuk kawal isteri aku. Aku malu, kan? Jean. Kita ni manusia yang lemah, Jean. Sebab tu Islam ajar kita macam mana nak uruskan benda-benda macam ni. Kalau Isyam tak maafkan kamu, di mana tempat kamu di akhirat nanti, Lisa? Nasib baik kamu betul serang. Kalau tidak perbuatan curang kamu ni, kamu bawa sampai mati. Isyam tak tahu sampai bila-bila macam mana. Isyam terlalu percayakan Lisa. Macam ni Lisa buat kat dia. Ha? Mami dengan Arwah tak pernah ajar anak mami macam ni. Lisa menyesal, Mami. Lisa betul. Bukan dengan Mami. Bertawad dengan Allah. Minta ampun dengan suami. Syam, bijaksana, Syam. Setiap manusia ada buat salah. Isteri kau juga tak terkecuali. Kalaulah Allah boleh ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di laut, kecuali dosa syirik, apatah lagi kita, Syam? Siapa kita? Cerai bukanlah penyelesaian sebenar. Sebab itu hukum ajar kita untuk bagi peluang, Syam. Ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga. Kau ingat tak waktu kita belajar dulu? Talak satu sebagai pengajaran. Talak kedua sebagai amaran. Agama kita murni, Syam. Bab-bab rumah tangga ni semua Islam aja. Kalau dah tak jumpa juga jalan keluar, dah tak ada penyelesaian, jalan terakhir baru talak tiga. Hatta macam tu sekalipun, Allah tetap tak suka dengan perceraian. Syam, pilihlah pengajaran, bukan hukuman.
Ini pandangan aku sebagai sahabat kau. Kalau kau tetap tak puas hati, kau carilah orang lain yang lebih berwibawa. Terima kasih, Wan. Sebab bagi aku penyedaran. Apa guna seorang sahabat kalau aku tak boleh bantu kau? Terima kasih. Waalaikumsalam. Syam minta maaf. Syam sedar. Syam bukan menantu yang sempurna. Tak mampu nak didik anak Mami. Apa maksud Syam? Syurga isteri di telapak kaki kamu, nak? Syam. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya tahu banyak buat silap dengan awak. Janji lepas ni saya akan jadi isteri yang baik. Selama ini saya tak pernah kungkung awak, Lisa. You lah isteri terbaik di mata saya. Tapi hakikatnya saya buta hati. Isteri saya hanyut dan curang. Saya tak nampak. Ya, saya tahu. Saya tahu. Sehingga melahirkan anak lelaki orang lain. Ya, ya, saya tahu banyak buat silap, Syam. Sumpah, saya tahu. Saya sedar semua tu. Saya sedar saya suami yang baik. Saya sedar saya banyak buat silap. Berdosa. You berzina, Lisa. You berzina. Sampai hati awak kan? Ya, saya tahu saya salah. Minta apa dan minta apa. Awak langsung tak takut Allah. Syam, saya minta ampun. Saya janji lepas ni saya akan tumpu kebatian pada awak, pada anak kita. Saya berdosa, saya berdosa. Sumpah, minta Lisa. Apa? Minta apa? Jangan. Lisa. Lisa. Saya tak ada hak nak hukum awak. Tapi saya ada hak nak bercinta dia. Julissa binti Johari. Saya waras. Saya ceraikan awak. Antara kita dah tak apa-apa lagi. Ku sadar bukan kuasaku. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Cinta dia maha indah. Ditakdirkan bersama. Tak mungkin. Samamu dan tak mungkin ini adalah jodoh kita. Ku sadar bukan kuasaku, hanya Tuhan yang bisa memberi. Cinta dia maha indah, ditakdirkan bersama. Ku sadar bukan.
Tuhan.